Hai citizens, selamat datang di City Wealth Advisory Series kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai penguatan rupiah terhadap US dollar dan juga penguatan IHSG yang terjadi akhir-akhir ini. Bersama dengan kita sudah hadir Bapak Steven Yuda, Head of Sales and Distribution dari PT Ashmore Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Steven. Selamat pagi Bu Emil, selamat pagi citizen. Pak Steven, kalau kita melihat kondisi Indonesia, dalam 2 minggu terakhir rupiah sudah menguat sekitar 7% dari level 15.300 ke level 14.300. Nah, di seri-seri sebelumnya kita selalu menekankan bahwa memang fundamental negara kita cukup baik. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, kita masih di 5,1% year on year. Inflasi kita juga terjaga di level 3,2% year on year. Nah, menurut pandangan Ashmore, apakah level rupiah yang sekarang sudah mencerminkan fundamental Indonesia, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Emil. Selamat pagi, citizen. Jadi memang saya pikir ada dua perspektif yang bisa dilihat oleh investor saat ini. Kalau kita bicara dari perspektif pasar modal, saya pikir memang antara Indonesia secara currency maupun obligasi itu kita memang relatif masih berada dalam kondisi yang under value. Jadi kita bisa lihat bahwa real yield daripada obligasi kita, yaitu yield obligasi kita 10 tahun kurang lebih saat ini 7,8%, kita kurangi dengan inflasi 3,2%, yang saat ini berada di angka kurang lebih sekitar 4,6-4,7%, itu relatif yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Apalagi kalau kita bicara negara yang punya kualitas kredit setara, yang mana yang rating investasinya BBB. Nah, ini memang kalau kita bicara dari perspektif pasar modal, kita bicara bahwa currency dan pasar obligasi kita ini masih under value. Nah, kalau kita bicara dari sisi makroekonomi, saya pikir memang penguatan rupiah ini seiring berjalan dengan perbaikan yang akan terjadi di neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia. Di mana kita melihat bahwa di kuartal keempat ini kurang lebih sudah ada 3,5-4 miliar dolar inflow investasi asing yang masuk ke pasar modal kita, dan tentunya ini akan menaikkan probabilitas neraca pembayaran kita ini surplus di kuartal keempat. Nah, ini akan menjadi katalis yang kuat untuk rupiah kita. Dan kita juga melihat bahwa impor di bulan November cenderung akan mengalami penurunan karena harga minyak mengalami penurunan 20-23%, sehingga neraca perdagangan kita pun akan improve dibandingkan bulan Oktober. Jadi dengan melihat dua hal ini saja, kita melihat bahwa rupiah ini akan berada dalam posisi yang cukup stabil dalam jangka waktu medium. Ya, itu yang kita lihat. Oke, jadi level ini cukup sustainable gitu ya, Pak? Cukup sustainable, betul. Nah, kalau tadi Bapak sudah membahas bahwa ada inflow yang besar ke pasar obligasi Indonesia. Dan yield obligasi Indonesia kan sudah turun ke level 7,8%. Yeah. Nah, apakah ini masih menjadi level yang menarik untuk berinvestasi di obligasi Indonesia? Ya. Yeah. Tentu saja karena kita melihat bahwa obligasi Indonesia ini menarik apakah secara absolut maupun secara relatif. Secara absolut kita melihat bahwa yield obligasi kita relatif yang paling tinggi dibandingkan negara lain. Dan kalau secara relatif kita juga melihat bahwa antara spread kita dengan spread historis kita juga relatif lebih lebar. Bahkan dibandingkan pada saat kita belum mendapatkan investment grade. Dan kita melihat dari indikator inflasi, karena kedepannya kami percaya pada saat rupiah sudah sedemikian menguat, Bank Indonesia akan lebih fleksibel dalam hal mengatur kebijakan moneter. Kita nggak perlu lagi mengikuti the Fed agresif menaikkan suku bunga pada saat kita mendapatkan portfolio investment yang agresif. Tapi tentunya akan menyesuaikan dengan data inflasi. Dan pada saat harga minyak mengalami penurunan sedemikian signifikan, kita baru saja juga mendapatkan statement dari pemerintah pekan lalu bahwa harga BBM non-subsidi itu akan diturunkan di pekan-pekan ini. Jadi ini tentunya akan membantu menurunkan angka inflasi dan tentunya akan menjadi satu katalis untuk pasar obligasi kita. Katalis lain menurut kami adalah defisit fiskal kita, di mana defisit fiskal kita tahun ini akan cenderung turun ke 1,8% dan sudah tidak ada lagi lelang obligasi di sisa tahun 2018. Tentunya supply daripada obligasi kita ini akan sangat terbatas. Sementara demand menurut kami relatif akan tinggi karena kebutuhan investor untuk melakukan window dressing. Sehingga ini akan menjadi push factor untuk pasar obligasi kita tetap punya kinerja yang cukup baik di sisa tahun 2018. Oke, kalau boleh dijabarkan lebih lanjut, secara historis kira-kira berapa Pak spread antara imbal hasil obligasi Indonesia dengan US Treasury?
Ya, jadi kalau antara Indonesia dengan US Treasury, kalau kita lihat semenjak tahun 2003 itu saat pertama Indonesia menerbitkan government bonds, kita bisa melihat bahwa in average kita punya spread itu di kisaran angka sekitar 4-5%. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang US Treasury 10 year ada di angka sekitar 2,9 ya, dan saat ini obligasi kita kurang lebih di 7,8-7,9. Jadi memang kita ini masih above average ya. Jadi di atas 5% sekarang ya. Kurang lebih di 5%. Hampir 5% ya. Oke. Baik, kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai ESG sekarang, Pak. Nah, kalau obligasi katalisnya banyak gitu ya. Nah, sedangkan kalau IHSG sendiri dengan level 6.100-an, nah, dan kemudian trade war juga mulai mereda juga untuk kurang lebih ya, paling tidak untuk 90 hari ke depan. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak mengenai pasar saham Indonesia? Baik. Sebetulnya baik equity maupun bond market kita ini adalah dua aset kelas yang sifatnya lebih liquidity driven ya, dibandingkan fundamental driven. Terutama kalau kita bicara 5-6 tahun di era di mana central bankers itu melakukan kebijakan moneter yang relatif longgar. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi portfolio liquidity, kita tentunya menyadari bahwa dalam 2-3 tahun kebelakang itu investor asing itu sudah keluar dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga kepemilikan mereka di equity market kita, free float-nya itu sudah mencapai di bawah 50%. Jadi posisi asing ini sudah relatif sangat rendah dan bahkan kalau bisa kita katakan salah satu yang paling rendah sepanjang sejarah ya. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi eksternal, saya pikir push factor untuk investor kembali ke emerging market ini sudah sangat kuat. Karena kita melihat US ini menghadapi pressure yang tidak biasa, dampak dari kenaikan suku bunga itu akan lagging, sehingga baru akan dirasakan di tahun 2019. Dampak dari trade war menurut kami lebih coincidence, jadi lebih akan terjadi dalam waktu yang instant, dan ini menimbulkan resiko perlambatan ekonomi di Amerika. Bahkan kita lihat beberapa investor, traders itu mulai mengestimasi adanya potensi penurunan suku bunga The Fed di tahun 2020. Ini sangat menarik karena menurut kami ini akan jadi push factor yang kuat untuk investor itu kembali ke emerging market. Ya, terutama ya seperti Indonesia yang secara valuation relatif atraktif, earnings kita juga deliver di kuartal ketiga kemarin ranging di 10-13%. Level ini menurut kami dipandang investor menarik, dan kita memang melihat beberapa major financial house itu sudah mengubah stance Indonesia menjadi overweight. Beberapa yang kami catat itu seperti Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs itu mulai menaikkan rekomendasi ke Indonesia equity menjadi overweight. Ya, ini tentunya menarik. Ya, seiring juga dengan penguatan rupiah yang sudah lebih stabil. Oke. Jadi faktor pendorongnya yang pertama valuasi yang cukup menarik, kemudian juga earnings dari korporasi di Indonesia juga cukup bagus ya Pak ya, kemudian juga penguatan nilai rupiah akhir-akhir ini. Dan kembalinya inflow ya. Ya. Kembalinya inflow. Oke. Nah, menjelang akhir tahun 2018 ini kira-kira masih ada resiko apa dan juga opportunity apa yang ada di market? Ya. Saya pikir resiko 70-80% akan kita lihat dari faktor eksternal ya, di mana tentunya komitmen antara US dan China untuk saling menahan diri lah dalam perang dagang ini akan sangat penting untuk dilihat investor. Kalau secara gesture kita lihat US government menunjukkan gesture yang cukup positif dibandingkan 6-7 bulan terakhir. Saya pikir ini salah satu development atau gesture yang paling positif dari US government terhadap China. China juga baru saja pagi ini Commerce Ministry-nya juga menyatakan komitmen. This is very important, tapi any deviation dari sikap ini akan menjadi resiko ya daripada investor. Dan yang kedua kami pikir adalah masalah oil price. Tentu saja fluktuasi oil price ini menurut kami nggak menguntungkan untuk emerging market, terutama yang net importer seperti Indonesia. Sehingga kalau misalnya oil price spike yang biasanya dipicu oleh pemangkasan produksi yang berlebihan dari OPEC ataupun situasi geopolitik, ini akan menjadi risk ya. Kemudian Fed punya stance, ini juga salah satu risk yang harus kita highlight. Meskipun dalam Fed meeting di bulan Desember ini, saya pikir mayoritas investor sudah mulai memperhitungkan atau mengestimasi bahwa suku bunga itu akan naik. Ya, ini external risk yang saya pikir bisa mungkin terjadi. Tapi di satu sisi, secara opportunity, saya pikir Desember ini is a window dressing month. Dan kita lihat bahwa dalam 5 tahun kebelakang ini, Desember performance dari sisi equity market ini
selalu positif ya, menarik ya kalau kita bicara secara historical. Dan saya pikir kebutuhan untuk window dressing tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena yieldnya sangat negatif dibandingkan tahun periode-periode sebelumnya. Ini opportunity, karena balik lagi cerita Indonesia ini adalah inflow dan liquidity ya. Dan saya pikir orang sudah mulai melihat ahead of 2019 di mana earning growth dari market kita ini diproject di level 10-14%, which is quite attractive dengan current valuation. Dan saya pikir ini juga akan menjadi satu katalis, satu opportunity yang cukup baik ya. Dan liquidity dengan adanya portfolio driven, government spending yang lebih agresif di kuartal keempat juga akan membaik ya. Ini juga bisa menjadi satu opportunity ya. Jadi don't miss this moment ya, year end could be a good opportunity for investor. Okay. Untuk punya yield yang lebih baik. Oke, jadi kalau saya simpulkan resikonya ada tiga. Yang pertama dari sisi trade war, yang mana itu lebih bisa di manage untuk saat ini. Kemudian yang kedua oil price, kalau misalnya tiba-tiba ada spike. Kemudian juga yang ketiga adalah Fed stance, which is itu saat ini udah cukup moderate gitu ya Pak ya. Nah untuk opportunity-nya ada tiga, yang pertama adalah opportunity untuk window dressing. Kemudian juga ekspektasi earnings growth di tahun 2019 yang angkanya cukup bagus di antara 10-14%. Yang ketiga adalah liquidity dari government spending gitu ya Pak ya, yang akan membantu untuk liquidity di pasar juga tentunya ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir adalah mengenai strategi investasi. Ya. Kira-kira strategi investasi seperti apa yang harus diambil oleh investor saat ini? Oke. Mendekati akhir tahun, saya pikir investor harus punya agresivitas yang lebih tinggi. Ya, tapi tentunya ini akan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Ya. Untuk beberapa investor yang punya profil risiko agresif, kita memang lebih merekomendasikan sedikit meningkatkan agresivitas dan sisi aset alokasi. Karena this end of year adalah salah satu opportunity untuk offset performance yang quite disappointing di tahun 2018 ya. Dan tentunya secara aset kelas juga kita harus tepat ya. Jadi memang riding the rally ini nggak mudah, karena kalau kita bicara tema portofolio, nggak semua sektor stocks itu akan mengikuti rally window dressing style seperti yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya temanya adalah foreign inflow, kita harus lihat beberapa sektor large cap seperti misalnya financials, auto, ya telco. Ini akan menjadi gateway bagi foreign inflow untuk masuk dan akan jadi salah satu sektor yang rally cukup signifikan. Kemudian supply side of economy. Nah, kita lihat juga investor mulai melihat bahwa Indonesia ini banyak technology disruption ya, terutama dari sisi digital economy. Kita tentu harus menghindari sektor-sektor yang cenderung sudah saturated ya, dan sangat terpengaruh terhadap digital disruption ini. Jadi memang kita lebih pilih supply side economy seperti building materials, industrialization ya. Dan commodity, interestingly menurut saya secara pricing oil harusnya sudah bottom out. Karena di titik sekarang kita bisa melihat gesture dari negara-negara OPEC yang tendensinya sudah lebih ke arah pemangkasan produksi, sehingga commodity juga bisa menjadi salah satu sektor yang menurut kita cukup menarik ya. Nah, ini yang menurut kita harus dimanfaatkan investor. Obligasi pun kami menaikkan durasi ya di portofolio reksadana kami, sehingga ini yang kami maksud. Jadi kita memang menambah agresivitas menjelang akhir tahun, dan saya pikir ini juga salah satu hal yang bisa ditiru ya atau dilakukan oleh investor. Oke, jadi kesimpulannya lebih mengambil opportunity menjelang akhir tahun. Dari sisi portfolio diversifikasi antara saham dan juga obligasi, tapi lebih cenderung ke sisi yang lebih agresif ya. Betul. Pak. Oke, terima kasih Pak Steven untuk waktunya. Sama-sama. Citizen, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kami berikan dapat membantu Anda di dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan finansial Anda.